Halo guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Halo lur, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya masih di channel Mas Koprot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah, amin. Langsung saja lur, kita review. Ini ada proses merajang tembakau. Ya, sekarang sudah mulai masuk musim panen tembakau di tahun 2021. Ini proses perajangannya sudah menggunakan mesin. Halo, Bro. Piye, Bro? Semangat. Oh ya. Ini yang sudah dirajang. Dan ini adalah tempat untuk memeram daun tembakonya. Berhubung ini masih permulaan awal-awal, jadi itu belum terisi penuh gilur. Nah, ini tembako yang sudah disortir. Dan itu dia lur yang pakai kaos hijau sudah masuk, dan ini adalah sang ownernya. Ini adalah proses ngelagrak, namanya ngelagrak lur. Iki lur. Bersama Bapak Haji Amin Santoso iki lur. Wis kelompok tani Joyorejo katekan. Wis mantap iki lur. Mari kita review lur. Halo Pak Haji. Halo. Gimana untuk harapan panen tembakau tahun ini? Alhamdulillah kalau cuaca mendukung harapannya 100% baik. Oke. Semoga untuk hasil panen tahun ini memuaskan sehingga petani pun ya bahagialah lur. Harga bagus, hasil bagus. Ini adalah proses pengelagrakan biar nanti tercampur semua. Mari kita beralih ke proses menganjang. Nah, ini bersama Adik Madu. Halo, Dek. Hai. Gimana berlatih menganjang ya? Senang. Ayo coba tak lihat ini. Semangat lur. Semangat lur. Semangat 2021. Jangan ketawa terus. Nah, ini adalah proses menganjangnya lur. Ini bagian tapih dan yang tengah nanti diondol lur. Nah, ini malam iki lur. Dan besok ini dijemur. Mungkin untuk proses selanjutnya kita masuk ke video part yang selanjutnya. Wah, ini Adik Madu ini gimana ya? Wah, malu-malu ini. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan lur, rezeki yang berlimpah, amin amin amin. Wih, sini bersama Pak Guru lur. Halo Pak Guru. Wah, kalau yang ini malah nganu lur, gamers. Wah, pripun Mas Fadli? Tahes, pokoknya Tahes, Oji. Oh,
Nah, untuk yang ini metode pemeramannya lur. Ini daun tembakonya dibungkus dengan karung supaya hangatnya maksimal dan matangnya mantap ki lur. Biar hasil irisannya maksimal, jangan lupa untuk mengusek atau menajamkan lagi senjata pengirisnya. Ini namanya gobang lur, pisau pengiris tembakonya. Nah, untuk yang ondolan seperti ini lur, tidak ditata rapi memanjang seperti si tapihnya, cuman ditabur-tabur di atas rigenya, yang penting rata. Hanya kena itu dulu, kena karena omongan itu, kena dia.